Isla de la Muñecas dalam bahasa Meksiko berarti Pulau Boneka, sesuai namanya. Di pulau ini banyak boneka-boneka yang sangat menyeramkan dalam kondisi termutilasi digantungkan di pepohonan. Aura mistis pun selalu terpancar jika kita memasuki Pulau Boneka ini. Letak pulau ini di sebuah kanal sebelah selatan Meksiko. Awalnya dihuni oleh seorang yang bernama Don Julian Santana. Ia memilih untuk menyendiri di pulau ini karena ingin meninggalkan semua urusan dunia. Namun, selama menyendiri rupanya Santana dihantui oleh arwah anak kecil yang meninggal di salah satu kanal pulau tersebut. Sampai suatu hari Santana ditemukan meninggal mengapung dalam air oleh keponakannya. Disinyalir itu adalah perbuatan arwah para boneka yang digantung-gantungkan tersebut.